Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Saudara-saudari rakyat negeri Sabah yang dikasihi. Sudah lebih 2 tahun kita berpisah. Walaupun pada tahun 2018, Barisan Nasional menang pilihan raya negeri Sabah dan menerima mandat daripada rakyat Sabah, namun kerana beberapa individu tertentu yang melompat ke PH dan warisan, maka 2-3 tahun ini Sabah dipimpin oleh mereka. Jadi saya nak kata soal kata atau pengkhianatan ini, lebih baik PH dan warisan cermin diri dahulu sebelum menuding jari kepada orang lain. Ludah ke langit, kena muka sendiri. Apapun, sudah hampir 2 bulan, Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Dan sudah seminggu lebih, kita berkempen. Saya sendiri juga berada di Sabah untuk berjuang bersama-sama dengan jentera Barisan Nasional dan berjumpa dengan para penduduk kampung. Dari Tawau dan Kalabakan ke Kota Kinabalu, Kudat, Pensiangan, Kota Belud, Papar, Tuaran dan ke Sepangga. InsyaAllah esok atau lusa, saya akan ke Sandakan, ke Kinabatangan pula. Sepanjang perjalanan saya di Sabah, saya berasa amat sedih. Saya lihat dengan mata saya pembangunan-pembangunan yang dahulunya dilaksanakan oleh Barisan Nasional kini sudah dihentikan. Saya diberitahu dan saya dengar sendiri daripada penduduk Sabah. Kehidupan Sabah 2-3 tahun ini amat susah. Mereka sendiri rumuskan untuk saya 4 isu besar. Tiada pembangunan, tiada pendapatan, tiada pekerjaan dan tiada bantuan. Peniaga kecil kata pendapatan mereka berkurangan sejak 2018. Bagi mereka yang bekerja, ada yang hilang pekerjaan dan susah mendapat kerja baru. Orang susah di kampung pula tidak mendapat bantuan yang mencukupi. Lebih-lebih lagi masa COVID-19 ini, bantuan tidak sampai ke tangan mereka. Yang ada pun sikit-sikit saja, kata mereka. Saudara-saudari, rakyat negeri Sabah. Tidak terbayang oleh saya, tidak sesekali terlintas di fikiran saya Sabah sudah jatuh sebegini bawah PH dan warisan. Ini bukan Sabah yang saya telah rancang bersama kepimpinan kerajaan negeri Sabah dahulu sebelum PRU14. Banyak yang kita usahakan di sini. Kita ada kluster industri, kita kokohkan sektor minyak dan gas, kita perkasakan pendidikan dan kita buat lebuh raya Pan Borneo tanpa tol. Kenapa kita buat semua ini? Supaya Sabah membangun setaraf negeri lain atau lebih maju lagi. Supaya dari sektor korporat, syarikat-syarikat kecil dan sederhana, peniaga kecil-kecilan, sampailah kepada para pekerja rakyat Sabah. Tiada yang ketinggalan dalam arus pembangunan Malaysia. Saya mahu setiap lapisan dan setiap kelompok masyarakat menerima manfaat daripada pembangunan ekonomi. Apabila ada pembangunan, maka ada pendapatan untuk rakyat. Jika tiada pembangunan, bagaimana anak-anak Sabah dapat pendapatan untuk menyara diri dan keluarga? Jika tiada pembangunan, bagaimana mahasiswa kita, graduan-graduan lepasan universiti, college, vocational dan technical boleh mendapat kerja? 120,000 orang tiada kerja di Sabah pada tahun lepas. Dan angka ini dijangka lebih besar pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang jika tiada perubahan berlaku. Saya tidak dapat bayangkan kesusahan hidup anak-anak Sabah pada masa itu. Mesej yang saya ingin sampaikan di sini ialah PH dan warisan adalah parti dan kerajaan yang gagal. Akibat kelemahan mereka, kita dapat lihat ekonomi dan pembangunan di seluruh Malaysia, terutamanya Sabah, menjunam dan membawa kesan besar terhadap rakyat. Kenapa saya kata terutamanya Sabah? Pada tahun 2017,
pertumbuhan ekonomi Sabah pada 8.2% itu terbaik antara negeri-negeri seluruh Malaysia. Pada tahun 2018, di bawah PH dan warisan, tahu tak berapa peratus? 1.5%. Saya ulang, 1.5%. Tahun 2019 pula, pertumbuhan ekonomi Sabah hanyalah 0.5%. Dua tahun berturut-turut, PH dan warisan Sabah menerima rekod pencapaian yang begitu dahsyat, iaitu negeri yang paling teruk sekali pertumbuhan ekonominya. Ya, di mana yang saya tulis di Facebook saya beberapa hari yang lalu, kerajaan pimpinan PH dan warisan sebenarnya menerima grade F dalam kad laporan prestasi mereka. Saudara-saudari rakyat negeri Sabah, ikhlas kita bertanya kepada diri kita. Sudah hampir hari pengundian. 3 hari sahaja lagi. Sudah 2 minggu PH dan warisan berkempen di sini. Adakah kita dengar apa-apa pelan pembangunan mereka untuk Sabah? Tiada. Adakah kita dengar apa-apa idea pemulihan ekonomi untuk Sabah? Tiada. Adakah kita dengar apa-apa pengukuhan kebajikan untuk anak-anak Sabah? Tiada. Adakah kita dengar apa-apa mengenai sistem jaringan sosial atau social safety net yang amat diperlukan oleh penduduk Sabah? Tiada. Yang kita dengar dari pemimpin PH dan warisan apa? Rakyat Sabah tidak perlu bantuan kebajikan. Tidak perlu BRIM. Yang kita lihat dari pemimpin PH dan warisan apa? Iklan-iklan besar mereka dan video-video menitis air mata. Dahsyat sekali. Sungguh dahsyat. Jika itu bakat terpendam mereka, lebih baik mereka jadi pelakon atau masuk rancangan Maharaja Lawak daripada menjadi pemimpin. Video-video mereka tidak membawa makna pada rakyat. Orang ditawau dan kalabakan, orang di sepanggar, orang di pensiangan, orang di kota belut, orang di tuaran, tidak dapat manfaat langsung daripada iklan permainan kata-kata dan video pemimpin PH dan warisan. Saudara-saudari rakyat negeri Sabah, kini kita semakin hampir ke hari pengundian. Satu hari yang begitu penting bagi rakyat Sabah. Saya menyeru kepada semua agar membuat pertimbangan sebaik-baiknya dan buatlah pilihan yang tepat untuk diri, untuk anak-anak Sabah dan untuk masa depan semua. Jelas sekali, PH dan warisan sebuah parti dan kerajaan yang gagal. Sudah tiba masanya kita mengambil langkah berani dan ubah balik. Berilah peluang kepada kita, berilah peluang kepada semua calon-calon Barisan Nasional. Saya yakin bahawa Parti Barisan Nasional mampu menerajui Sabah dan membawa negeri di bawah bayu kembali ke landasan pembangunan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua yang menonton video saya ini. Bersama saya HAKIMSAYEDNASIR dalam satu video yang agak kelakar sikit. Okey. Sebentar tadi kita dipertontonkan oleh satu video live bersama Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak di satu FB beliau Najib Razak. Saya memang bersetujulah dengan pandangan beliau terhadap perangai sebenar pemimpin PH dan warisan yang berada dalam Malaysia ni. Untuk pengetahuan anda semua, saya memang kelakar lah. Saya ingat dalam 3 kali apa ni press conference Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan media tak silap saya 16 September 2008, 22 Ogos 2019 dan terbaru pada hari ini 23 bulan 9 tahun 2020. Saya cakap terus terang pada semua. Sekarang walaupun kita tengok kegagalan pemimpin Pakatan Harapan yang memerintah dalam 22 bulan tu, saya tak tahu di mana janji-janji mereka yang dah ditunaikan pada manifesto yang lalu. Aku tak tahulah macam mana nak cakap pada anda semua. Saya cakap terus terang pada anda semua, pada anda yang berada di rumah, di mana saja anda berada, tak kira di Malaysia maupun yang
dirang tetangga. Saya cakap tu terang, kegagalan pemerintahan Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan ni 22 bulan ni berpunca dengan sikap mereka ni bergaduh sama dalam parti tu. Saya memang agaklah benda ni memang benda ni memang melau agak memang kelakarlah. Memang saya cakap terus lah. Nanti saya akan kongsikan video tu kat dalam YouTube lah mengenai perangai sebenar yang ucapan pada menteri tu. Tapi saya minta maaf, saya cakap terus terang pandangan semua. Memang Pakatan Harapan memang ada geng-geng daripada Maharaja Lawak. Saya minta maaf pandangan semua. Saya cakap terus terang pandangan semua. Kalau kita tengok daripada zaman Dr. Mahathir ni, dia dulu sampai sekarang asyik kata Melayu malas, Melayu tak buat kerja ke apa ke. Memang kita cakap terus terang, memang saya cakap Dr. Mahathir ni, dia ni sebenarnya Pak Lawak dalam Pakatan Harapan. Termasuk yang geng-geng dia tu. Dulu Gobi Singh kata, Gobi Singh kalau anda ingat, Gobi Singh tu dia kata dia tu hantu besar. Lala apa yang jadi? Gobi Singh duduk dengan semeja dengan Mahathir, ingat tak dia kata apa? Ini hantu besar. Inilah memang pelawak dalam Pakatan Harapan tu. Aku cakap terus terang, minta maaf lah pandangan semua. Yang baru saja menonton video Datuk Sri Najib Razak tu, memang saya cakap terus terang, ada kalanya kalau kita nak melawak tu mestilah berpandukan penglipurara ke cerita yang best ke apa ke. Tapi saya minta maaf kalau siapa tersinggung. Memang saya cakap terus terang, Pakatan Harapan dan Warisan tu hanya jadi bahan lawak dalam Maharaja Lawak lah. Lagi senang daripada jadi memimpin negara yang tak boleh nak handle tu. Saya cakap terus terang ada kalanya kita ni dia ajar untuk hormati pemimpin. Tapi pemimpin dah macam di Pak Lawak tu, aku rasa memang kelakar lah tu. Tapi nak macam mana, kita ni terima je lah kepala mandat tu. Tapi saya ingat lagi last jatuhnya Pakatan Harapan, tak salah saya bulan 3 kalau sebelum kita nak PKP tu. Waktu PKP tu, waktu tu memang aku tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi insyaAllah lah, kalau kita negara kita bebas daripada Pak Lawak-Pak Lawak tu dengan Makcik Lawak tu dalam kabinet tu, aku dalam pakatan tu, aku rasa, aku cakap terus terang, Najib Razak, daripada kamu memimpin negara yang asyik jual asyik, kata Melayu malah, kata apa-apa sekalipun. So saya cakap terus terang, harap Pakatan Harapan bubar je lah daripada jadi pemerintah. Sebab saya tengok Bersatu dah keluar, yang ada sekarang ni Pejuang, DAP, PKR, Amanah, empat ekor ni empat ekor pun dah tak tentu ara duduk dalam satu meja. Tapi mimpi lain-lain, aku tak boleh nak cakap macam mana. Tapi insyaAllah saya cakap, nanti saya akan upload balik video tu, nanti anda boleh tonton apa yang saya cakap pada Inggeris. Tapi itu saja yang sampaikan. Cuma saya ingat haraplah Pakatan Harapan dan Warisan tu bubarkan je lah. Kalau dah macam ni perangai, jadi dah ada orang macam Mak Sabu, aku suka benci, aku benci. Tapi nak macam mana, pemimpin pun tak betul nak jadi pemimpin. Giluh. Sekarang ni nak mengadap tuanku sendiri pun tak boleh, sebab tuanku sekarang berada di IJN. Ada, tak tahu lah, mungkin pembedahan. Tapi insyaAllah kalau diberi kesempatan, dipanjangkan usia, insyaAllah kita tengok perkembangan. Maksudnya kita kita doa pada kebawah duli tuanku yang bertuah agung, semoga diberikan kesihatan dan kembali bekerja. Saya tak boleh nak cakap apa. Memang saya cakap lebih baik anda jadi orang yang jadi Pak Lawak dalam Raja Lawak, jadi daripada anda meminta sendiri negara itu, negara kita yang dicintai. Itu saja yang sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Aku tak nak lagi mula apa lagi, nanti diorang terasa. Bye bye.